Sastra, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan 10.000 UMKM yang dari Kabupaten Cianjur. Dan kegiatan Kapri Day ini memang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu, dan alhamdulillah sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa setiap kecamatan itu harus ada Kapri Day yang isinya selain pedagang biasa juga ada pedagang, ada pelaku usaha yaitu UMKM. Nah, ini akan kami lakukan rutin dari kecamatan-kecamatan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menambah penghasilan, juga promosi untuk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur, sehingga mereka bisa memasarkan produk-produknya gitu. Dan mudah-mudahan para pengunjung setiap kegiatan event Kapri Day ini cukup banyak gitu. Itu yang kami harapkan, sehingga para pelaku usaha terutama UKM ini bisa berkembang dan bisa maju lagi.